Kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Membaca doa dimulai. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengarang dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Rahmat dari sepanjang hari ke depan banyak amanah yang harus kita jalankan, banyak amanah yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan hari ini dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang saya hormati Bu Dewi selaku Wakil Gubernur, Pak Andrea selaku Wakil Ketua dan Pak Bupati Wakil Dinas, Bapak Ibu Staf, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati. Terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah yang akan kita selenggarakan hari Senin sampai dengan Juli 4 tanggal 28 sampai tanggal 1 Juli, ya. Mudah-mudahan persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia, Bapak Ibu penulis soal dan komunikasi yang dibangun oleh kelas bisa mempermudah dan memperlancar pelaksanaannya. Sukses pelaksanaan, sukses hasil yang dicapai anak, dan sukses juga penyelesaian anak di 195 di akhir akhir pendidikannya di sini. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan, kemarin panitia sudah berkomunikasi persiapannya, insyaallah hari ini sudah mendekati 100% di Pak. Tinggal penempelan informasi atau langsung ikut di kelas, baik di kaca, di meja, di pintu dan segala macam. Kemudian untuk soal sudah 100% ya Pak ya. Tapi mungkin kelengkapan yang belum. Artinya gini, kelengkapan soal itu kan ada satu soal ada di segala macam. Suatu ketika kalau ada monitor kita siap dulu. Kemudian yang kedua dari sisi wali kelas, saya berharap di awal supaya wali kelas juga membangun komunikasi dengan orang tua anak, dan kemarin sudah dilaporkan panggilan dari 8 kelas, satu kelas yang gak penuh ya, yang bisa ikut PTM. Ujiannya di kelas di sekolah maksudnya, ada 35 anak dari satu anak. Kita persyaratkan sesuai dengan regulasi yang ada, orang tuanya membuat surat izin resmi ya Pak Ketia. Kemudian nanti ujiannya harus dilaksanakan dengan cara online yang live. Artinya anak ujian tetapi keberadaannya bisa dipantau oleh panitia. Artinya dia harus masuk ke dalam Zoom, melaksanakan ujian di depan kamera. Kemudian mau tidak mau dia harus menyiapkan dua meja yang paling ini, atau satu pun bisa sebenarnya, tinggal mengkondisikan. Sehingga saat dia melaksanakan ujian, panitia akan mengawasinya dengan live itu. Sudah disepakati, mudah-mudahan bisa dijalankan jika tidak ada keburuan dan segala macam dalam pelaksanaan. Terima kasih untuk wali kelas. Yang terakhir, saya mengimbau wali kelas dan semua kita sebagai guru dan warga 195, biasanya di penghujung-penghujung ini ada tradisi yang tidak baik yang muncul di anak-anak. Selesai ujian hari Jumat, sudah nyiapin spidol, sudah nyiapin pilot,
segala macam, kemudian pulang, mulailah dengan apa namanya ekspresi mereka yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Nah, yang lebih khawatir lagi, kalau itu bersinggungan dengan pihak-pihak lain. Sudah terjadi kemarin, sempat diingatkan oleh pihak studi juga, ada tawuran di Kalimalang, di BKT ya, di BKT. Dan terindikasi anak SMA dan melibatkan anak SMP. Ya, anak SMP sedang dalam proses. Nah, untuk itu saya mengimbau Bapak Ibu wali kelas, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, ayo kita antisipasi itu. Jangan sampai di penghujung hari Jumat kita dikagetkan dengan berita yang tidak enak, karena efeknya terlalu panjang nanti. Bukan saja untuk anak tersebut, untuk sekolah juga, untuk Bapak Ibu juga sebagai apa namanya Bapak Ibu guru. Antisipasi yang bisa kita lakukan. Ini terima kasih di tim sudah bekerja, sebenarnya sudah mulai membaca peta situasi anak-anak kita. Ada indikasi ke arah sana, makanya saya mohon bantuan dan kerjasamanya. Yang pertama, kita sepakati nanti di hari Jumat itu anak-anak dijemput oleh orang tuanya untuk pulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk ikut mengamankan itu, tapi tidak bisa maksimal karena waktu yang bersamaan semua sekolah seperti itu, gitu. Artinya tenaganya akan terbatas. Nah, yang ketiga, mohon bantuan teman-teman nanti di detik-detik kerawan itu kita juga ikut berpatroli di luar di titik-titik yang mungkin sudah diperkirakan tempat titik kumpulnya untuk memecah mereka. Jadwal. Nah, yang bisa dilakukan lebih awal oleh wali kelas nanti, selama ujian sekolah, mungkin wali kelas harusnya sudah punya peta itu, anak-anak yang potensi untuk itu, adakan pendekatan, adakan komunikasi dengan orang tua. Dan jangan sampai di luar kondisi yang kita perkirakan, itu bisa terjadi. Itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu wali kelas, umumnya kita semua, kita punya tanggung jawab itu. Saya tidak perlu menyebutkan konsekuensi apapun yang akan kita dapat kalau itu terjadi. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan sampai saat ini kelengkapan dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga ke Bapak Ibu peduli soal. Ada tugas nanti koreksi ya Pak? Buat kita. Oh ya, betul ya, kita nggak koreksi ya, kita ujian. Kita langsung dikoreksi sistem. Di beberapa sekolah tetap ada koreksi esai. Lumayan capek teman-teman gurunya, tapi alhamdulillah kita ngambil kebijakan yang agak beda. Kemudian ucapan terima kasih juga ke Bapak Ibu wali kelas yang terus membangun komunikasi dengan orang tua. Mudah-mudahan di akhir ini ending baik untuk kita semua. Yang keempat, terima kasih ke Bapak Ibu guru yang sudah menyampaikan pembelajaran ke anak-anak kelas 9. Inilah akhir dari penyampaian ilmu kita. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Yang terakhir untuk Bapak Ibu tenaga kependidikan yang dibawahi Pak Budiman, terima kasih sudah mensupport panitia luar biasa. Mohon bantuannya nanti di hari ke-5, hari Jumat, kita ikut mengawal anak-anak untuk pulang, karena ini kondisi rawatnya. Jadi monggo dikoordinasikan dengan Pak Ahyad dan teman-teman saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terkait dengan pengamanan, pemetaan, dan segala macamnya. Mudah-mudahan Allah beri apa yang kita lakukan. Allah mempermudah jalan kita, kemudian apa yang kita lakukan adalah tulus lillahi ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini bila sampai kau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad. Berikutnya kami akan sampaikan mengenai
teknis dari ujian sekolah tanggal 28 Maret sampai tanggal 1 April 2022. Ya, baik. Untuk teknisnya beberapa poin dari segi pertama, dari segi kerapian. Kita mengharapkan seluruh siswa laki-laki yang masih berambut gondrong panjang untuk dapat dicukur rambutnya. Kemudian seragam sesuai dengan hari yang diwajibkan memakainya dengan atributnya. Kemudian lagi sepatu hitam atau warrior atau NB dan kaos kakinya seperti putih, kaos kakinya putih. Kemudian dari segi pelaksanaan akan dilaksanakan secara luring, insya Allah. Semoga kita tidak ada berita seperti kemarin lagi. Kita semua sehat, amin. Hadir di sekolah para siswa ini adalah pukul 6.30. Kemarin memang saya sudah sempat sampaikan 6.45. Jadi mohon Bapak Ibu Wali Kelas, mohon bantuannya lagi untuk menyampaikan ke siswa bahwa datangnya jadi lebih awal, 6.30. Karena mereka harus mengisi fakta integritas, daftar hadir, kemudian nanti link dan token akan ditulis oleh pengawas di whiteboard. Jadi kami berencana tidak akan menyampaikan di grup WA. Karena berpikir, khawatir ada orang tua atau kakak dari si siswa itu yang mungkin nanti dapat membantu kalau token dan link soal kami share di grup WA. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru, nanti kami sampaikan belakangan setelah ini. Untuk segi persiapan, peserta ujian boleh membawa laptop atau HP, tetapi dengan catatan harus memiliki kuota internet masing-masing. Ini mohon juga ditekankan kepada para siswa. Lalu, kondisi baterai juga dalam kondisi yang penuh. Jadi tidak dalam kondisi yang penuh sehingga tidak sibuk untuk cas lagi. Lalu dari segi ketertiban, waktu pengerjaan harus sesuai dengan jadwal. Artinya jika ada siswa yang sudah selesai sebelum teman-temannya selesai, dia tidak diizinkan untuk keluar ruangan ujian. Jadi keluarnya sesuai jadwal. Jam pertama jam 9, jam kedua jam 11.30, jadi keluarnya secara bersama-sama. Kemudian pengawas ada 2 orang di kelas. Yang pengawas satu, maksudnya pengawas yang bagian atas, ditulis di bagian atas, itu berada di bagian depan untuk monitor siswa di bagian depan. Kemudian pengawas kedua yang ditulis di nomor 2 itu memonitor di bagian belakang. Artinya Bapak Ibu pengawas yang ada di bagian belakang dipersilakan untuk melihat apakah juga betul-betul mengerjakan dengan jujur, apakah dia juga buka laman yang lain. Jadi berusaha keras untuk tidak membuka laman yang lain, dia betul-betul jujur, berharapnya seperti itu. Baik, ini untuk para siswa Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu penulis soal, insya Allah juga kami akan bagikan fakta integritas, jadi nanti mohon diisi dan dikembalikan lagi kepada saya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik, karena Bapak juga ada keperluan yang lain, dipersilakan barangkali kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, satu sesi saja, Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu dipersilakan. Mungkin 2 orang jika ada. Dewi. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya ingin menanyakan mengenai seragam. Karena kebetulan 9 B itu ada anak yang dari PTN pertama itu seragamnya sudah sempit. Nah, itu gimana? Kalau memang sudah sempit, apakah dia harus beli atau gimana? Ya Bu, terima kasih, saya menjawab ya Bapak Ibu. Mungkin seadanya dulu ya Pak ya. Terutama untuk yang
tapi ini beberapa saya lihat kemarin ada 3 orang dari kelas 9A sampai 9G. 3 orang yang tidak memiliki seragam batik dengan alasan satu supir, dua memang siswa baru waktu di kelas 8. Kemudian di kelas 8 tidak ada kesempatan untuk membeli karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita tutup. Jadi termasuk kita mungkin kasih kopi ya, fleksibel lah. Bagi yang memiliki dimohon untuk menggunakannya, memakainya di hari ujian. Begitu diumumkan. Tapi tidak diumumkan umumnya. Di tempat sendiri. Jadi kalau misalkan sempit seadanya ya Bu ya. Ya Bu. Adanya. Nah, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu ada kan yang lain? Ya, Bu Amir. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu Rufi, terima kasih. Menurut Pak Ahmad tadi, tas hanya digeledah hari terakhir saja, Ibu. Jadi tidak seperti yang kita bicarakan kemarin. Untuk setiap hari kita geledah, karena kemarin ada yang seperti itu, Pak. Jadi kami berpikir mungkin akan lebih baik kalau kita geledah setiap hari. Tapi kalau Pak Ahmad menyatakan seperti itu, ya hari terakhir saja, kemudian tas diletakkan di bagian depan kelas aja Bu, tidak perlu di luar. Gitu Pak. Ya, baik. Bu Dewi, mohon maaf. Iya. Ada timnya biar enggak ini, biar enggak andalan-andalan gitu. Misalnya bagian geledah tuh siapa aja gitu. Atau semua yang pengawasnya salah satu gitu. Takutnya ada yang saling mengandalkan gitu. Ya, baik Pak Ahmad. Menurut Pak Ahmad lagi, beliau meminta bantuan mohon bantuan dari PU Panjiman untuk geledah tas siswa di hari terakhir. Begitu Pak Panjiman. Jadi kan pengawas juga. Pengawas juga kan. Iya. Nah, satunya di dalam, satunya ya, intinya gini deh, apa namanya, kan jumlah pengawas kita terbatas, bahkan panitia pun ikut ngawas di semuanya. Otomatis akan terpecah konsentrasi pengawasan pastinya. Kita andalkan tata usaha dulu untuk timnya, tapi boleh dibantu oleh pengawas yang di depan gitu. Jadi, pengawasan tetap kita jalankan, karena pelaksananya kan pasti di saat ujian kan, gitu ya. Nah, yang penting juga gini, anak-anak kita itu pintar-pintar loh. Ketika enggak disimpatitas kadang gitu lah. Titik-titik itu udah tahu kan. Ya, makanya antisipasi itu himbauan wali kelas juga itu yang juga di apa dinyatakan untuk sampai ke titik itu. Gitu ya. Iya. Cukup deh. Baik, Bapak Ibu.
kami cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan undangan. Alhamdulillah.